Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Andi Josnet. Oke, di video kali ini saya akan merestorasi box amplifier mini plus pasang kit amplifier dan cek sound case. Oke, ini adalah box amplifier kecil yang bolong-bolong. Ini ada tone control stereonya dan juga ada volume dan tombol saklarnya. Juga ada soket ke speaker, lalu soket jack, kemudian kit amplifier TPA3118 mono, dan juga ada soket DC dan juga soket input audio yang seperti ini. Oke, ini box amplifiernya yang bolong-bolong. Ini sangat parah sekali guys, bolong-bolongnya seperti ini kondisinya, dan juga yang bagian atas juga berlubang seperti ini. Nah, seperti ini kondisinya pada box amplifier yang bolong-bolong seperti ini. Dan ini sangat parah sekali guys, pada lubang-lubangnya yang menganga seperti ini. Oke, ini amplifiernya akan saya lem nanti. Terlebih dahulu ini pada box amplifiernya yang berlubang parah seperti ini saya cuci dulu dengan sabun dan saya bersihkan dulu guys. Oke, setelah kita bersihkan, kita bilas pada air bersih pada box amplifier yang bolong-bolong seperti ini, dan ini boxnya sudah bersih. Oke, selanjutnya kita keringkan dulu pada box amplifiernya. Kita tunggu sampai kering guys. Oke, ini beberapa jam kemudian pada box amplifiernya yang saya cuci tadi, ini sudah kering. Dan kita akan lem pada box amplifier ini guys. Dan bisa dilihat ini pada boxnya ini berlubang bagian atasnya. Dan box amplifiernya ini sudah bersih guys. Kemudian kita kembali ke meja lagi, persiapan menambal box amplifiernya yang terbuat dari plastik ini guys. Kondisinya seperti ini, berlubang-lubang. Bisa dilihat sendiri kondisi box amplifiernya ini berlubang-lubang guys. Oke, selanjutnya pada kit-kitnya ini saya taruh ke wadah dulu, nanti kita rakit guys setelah ditambal pada box amplifiernya. Oke, kemudian kita siapkan lem Deston. Ini saya beli di toko seharga 17.500. Kita siapkan lem Destonnya. Ini lem Deston saya beli di toko seharga 17.500. Oke, kita buka pada lem Destonnya. Ini lem Destonnya ada dua, hitam dan putih. Dan ini pada penutupnya ini dari pembungkusnya kita buat wadah guys. Sebelum kita lem, saya ngopi dulu guys. Ini kopi yang jos guys, mantap guys. Saya ngopi dulu. Oke, sudah saya ngopi, langsung kita lubangi pada lem Dextonnya. Lem Dexton hitam dan putih kita tuangkan ke wadah plastik. Ini yang putih dan hitamnya kita campur jadi satu, kayak cinta yang jadi satu guys. Tapi kalau ora iso jadi siji ya percuma guys. Tidak akan jadi satu guys. Oke, kita isolasi pada bagian dalam agar saat dilem tidak tumpah guys. Langsung kita lem pada bagian lubang-lubangnya yang menganga seperti ini. Ini kita lem, jadinya seperti ini nantinya. Kemudian yang sebelahnya lagi kita lem pakai lem Dexton. Nah, jadinya seperti ini.
pada casing amplinya tidak berlubang lagi guys. Kemudian yang bagian belakang, depan dan yang di sampingnya ini juga dipasang isolasi, termasuk box yang bagian atasnya juga ditambal guys, yang paling besar ini juga ditambal. Oke, ini yang ditambal jadinya seperti ini. Kemudian yang kotak yang lubang ini akan ditambal. Terlebih dahulu ini dikasih isolasi dulu agar kalau ditambal ini bisa merata dan saat dilem ini tidak meluber kemana-mana guys. Oke, seperti ini saat dilem pada bagian bawah pada kotak box amplifier yang berlubang sangat besar dan kewodi seperti ini guys. Ini dilem pakai lem Deston guys. Yakinlah ini bisa ditambal guys sebesar apapun, meskipun sebagian pada box amplifier yang terbuat dari plastik ini guys kita tambal pakai lem Deston. Oke, ini proses pengeleman pada box amplifiernya ini dilem pada bagian lubang yang sangat besar guys, sangat kuat deh sekali guys. Kita tambal pakai lem Deston biar lebih cepat dilem seperti ini guys, biar tambah merata dan tidak berceceran kemana-mana guys. Oke, kita campur lagi pada lem Deston, kita tambal pada lubang yang sangat besar sekali guys, ini ditambal seperti ini. Kemudian satu lagi kita tambah lagi pada lem Destonnya untuk menambal pada lubang pada box amplifiernya yang ini yang lubangnya sangat besar sekali guys, sangat jumbo sekali guys pada bolongan-bolongan yang sudah berlubang pada box amplifier ini guys. Oke, ini sudah ditambal seperti ini, silakan like dulu guys. Ini sudah ditambal pada lubangnya yang besar. Oke, selanjutnya kita potong sebuah mika dari wadah plastik. Kita potong seperti ini buat memperhalus pada bagian yang ditambal tadi. Ini tujuannya agar lebih rapi guys. Ini diukur dulu agar ukurannya pas guys. Setelah diukur kita gunting dengan ukuran yang pas, jadinya seperti ini. Ini sudah pas diukur pada bagian lubang yang tadi ditambal, ini sudah pas ukurannya seperti ini. Kemudian kita pijit-pijit agar lebih rapi lagi guys. Kemudian yang bagian depan ini ditambal, sebelum ditambal kita ukur dulu pakai potongan mika dari wadah tadi yang dipotong pakai gunting. Kita buat polanya agar ukurannya pas saat lubangnya ditambal, karena ini lubangnya sangat besar sekali guys. Kita potong polanya yang tadi dibuat. Oke, seperti ini sudah pas ukurannya meskipun tidak terlalu pas sekali guys. Kita gunting pada polanya, ini polanya yang kecil kita pasang di sini. Oke, seperti ini pada lubangnya yang dipasang potongan plastik dari wadah mika yang tadi dipotong. Kemudian selanjutnya kita kasih isolasi di bagian dalam agar nanti saat dilem tidak tumpe-tumpe guys. Agar tidak tumpe-tumpe ini kita pasang mikanya buat menutupi lubang-lubang yang besar ini guys. Kemudian kita lem pakai lem Deston seperti ini. Kemudian yang
lubang yang besarnya ini kita lem juga, jadinya seperti ini. Kemudian yang lubang besarnya yang di bagian sini juga akan dilem sampai menutupi pada lubang yang dipasang potongan plastik tadi, lalu dilem seperti ini. Oke, selanjutnya pada box yang ini juga dilem semuanya, guys. Ini dikasih isolasi dulu seperti ini. Kemudian kita lem dengan lem yang sama, lem Dexton yang dicampur tadi, guys. Dicampur lem yang warna putih dan warna hitam, guys. Jadinya seperti ini sesudah dilem. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga di lem pada lubang-lubangnya. Ini di bagian sampingnya. Ini dilem semuanya tanpa terkecuali, guys. Nah, seperti ini jadinya. Ini sudah dilem. Kemudian yang lubang yang di sampingnya ini akan dilem juga, namun ini terlalu besar. Kita kasih penutup pakai mika wadah yang tadi dipotong, lalu kita lem pakai lem T7000 yang lemnya dipergunakan buat lem LCD HP. Ini di lem seperti ini. Oke, ini sudah selesai pada pengeleman pada box amplinya seperti ini. Pada boxnya yang sudah dilem, kemudian kita pasang kembali, lalu kita tunggu sampai keesokan harinya, guys, sampai lemnya benar-benar kering, guys. Ini sudah dilem semuanya pada box amplinya pakai lem Dexton, guys, dan bagian depannya juga sudah dilem. Oke, seperti ini pada boxnya sudah dilem pakai lem Dexton. Kita tunggu keesokan harinya, guys. Oke, ini keesokan harinya pada box amplinya ini sudah dilem tadi malam. Ini pagi harinya, kita lihat lagi pada boxnya seperti ini saat sudah dilem pakai lem Dexton. Oke, seperti ini hasilnya pada pengeleman yang tadi malam. Ini sudah kering. Seperti ini hasilnya pada pengeleman box amplifiernya. Kemudian kita gosok pakai kertas gosok pada boxnya. Digosok atau diamplas dengan kertas gosok, nanti akan halus seperti ini. Oke, ini box amplinya kita amplas dulu, guys, sampai selesai. Nah, ini pada boxnya yang berlubang besar di bagian atas ini sudah halus seperti ini, namun ini masih kasar. Ini perlu diperhalus lagi, guys, agar bisa merata, guys, dan lebih halus, guys. Oke, jadinya seperti ini. Kita amplas lagi sampai benar-benar halus dan rata. Oke, setelah diamplas semuanya pada box amplifiernya, selanjutnya kita copot isolasi yang di bagian dalamnya. Kita kletek, guys, isolasinya dilepas atau dikletek di bagian dalam
ini saat isolasinya dilepaskan atau dikletek, ini hasilnya halus guys pada bagian dalamnya. Kalau di bagian luarnya ini agak kasar sedikit. Dan ini dilepaskan pada isolasinya di bagian dalam seperti ini jadinya. Bisa dilihat sendiri. Kemudian yang di bagian sini juga dilepaskan pada isolasinya. Nah, jadinya seperti ini. Hasilnya halus guys dan bagus di bagian dalamnya. Jadinya seperti ini. Oke, ini sudah selesai pada pengamplasan pada box amplinya. Dan box amplinya ini sudah direstorasi dan ini agak lumayan bagus guys. Namun perlu dihaluskan lagi pada box amplinya agar lebih jos guys dan bagus boxnya. Oke, setelah direstorasi dan dilem pada boxnya, selanjutnya kita rakit amplifiernya. Simak videonya sampai selesai pada proses merakit amplifiernya. Nanti kita akan kasih skema pemasangannya guys. Oke, kita rakit amplifiernya sampai selesai. Nanti akan saya tampilkan pada gambar layout pemasangan kit-kitnya guys. Oke, cekidot proses merakit amplifiernya. Oke, amplifiernya ini sudah dirakit seperti ini pada pemasangannya dan bisa dilihat pada boxnya ini sudah kuat pada casingnya. Oke, selanjutnya kita pasang skrupnya di bagian bawah
Oke, sudah terpasang skrupnya. Ini sudah jadi. Kemudian kita pasang speakernya. Kemudian kabel jacknya kita pasang juga. Kemudian adaptornya pakai 1 ampere kita pasang. Oke, kita pasang bluetoothnya juga. Bluetoothnya kita pasang ke power bank. Oke, sudah terpasang pada power bank. Kemudian kita sambung ke HP. Sudah tersambung pada HP. Selanjutnya kita putar musiknya. Oke, kita putar volumenya. Kemudian treble-nya kita putar. Kemudian kita pasang knob-nya. Namun ini cuma 2. Ini kita pasang pada tone control. Potensio treble saya putar. Dan mantap ke suaranya pada restorasi pada power amplifiernya. Kemudian potensio bassnya saya putar. Dan oke, ini suaranya mantap guys pada amplifiernya. Oke, sudah cek soundnya dan saya akhiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.